Ada keseruan dan keunikan di sana, yakni perlombaan adu kuat dalam rangka memeriahkan ajang Jakarta Sport Week. Seperti apa keseruannya? Ada reporter Mehdi Hairi Zahdi di sana. Mehdi, seseru apa di sana? Ya, Jamie dan juga pemirsa, adu kuat angkat beban, strongman dapat saya rasakan langsung di Gelora Bung Karno ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda beban seberat apa yang diangkat oleh para peserta. Ini dia, ini adalah ondel-ondel press yang merupakan modifikasi dari Viking Press yang biasanya ada di tempat-tempat kebugaran. Beratnya ini bermacam-macam, ada 25 kilo, 50, 75, dan juga 95 kilo. Itu baru bebannya. Ada juga berat dari alatnya yang mencapai dengan 15 kilogram. Sehingga luar biasa, para peserta hari ini memang sangat kuat-kuat dan juga luar biasa berlatih begitu lamanya. Karena bukan hanya kuantitasnya saja yang dihitung, tetapi juga teknik angkatan yang digunakan oleh para peserta. Total ada 60 peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Dan pesertanya bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari berbagai macam mancanegara. Seperti diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Hong Kong. Dan tentunya di acara Jakarta Sports Week hari ini bukan hanya lomba angkat beban ondel-ondel press saja, tapi juga ada lomba lainnya. Ini adalah menarik bus yang akan dilaksanakan pada siang hari nanti. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Jamie. Baik, Mehdi Hairi, mungkin habis laporan ini bisa langsung ikut lomba di sana ya. Selamat bertugas kembali.